Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada apa yang kita akan belajar pada hari ini? Baiklah, pada kali ini saya nak bagi satu lagi tutorial berkaitan dengan PowerPoint. Tapi macam mana cara kita nak menggunakan PowerPoint, terutamanya yang sekarang ni ramai dah tahu macam mana cara nak menggunakan dua monitor kan. Dua monitor, satu laptop, satu dia aja beli, aja ada lagi satu monitor yang kedua. Okey. Ya, tahulah cara macam mana. Jadi macam mana cara nak guna PowerPoint dengan dua monitor tu dengan lebih baik lah, lebih menarik. Okey, macam mana cara nak buatnya? Tapi sebelum tu jangan lupa, terima kasih juga kepada anda semua yang terus menyokong channel saya, Pak Malau. Dan jangan lupa lepas video ni tekan button subscribe. Itu saja. Terima kasih. Jom kita saksikan. Okey, baiklah, sebelum tu kalau ada lihat di atas tu saya dah letak, dah rename kan dia. Di sini skrin 1, sebelah sini skrin 2. Okey, skrin 1 tu selalunya skrin yang utama kita lah, yang primary lah kalau guna laptop. Skrin pada laptop lah. Dan yang kedua tu boleh jadi television anda ke, anda sambung pada LCD dekat sekolah ke kan, ataupun mana-mana monitor yang biasa kan. Tapi skrin kita jadikan dia skrin yang kedua. Dan cara nak share tu dah saya bagi tahu dulu kan, video sebelum ni dah pernah tonton kan, kita guna extend, bukan duplicate. Kita extend, iaitu kita hanya tekan button window pada keyboard dan kita tekan huruf P, dia akan keluar satu menu macam ni. Tempat tu saya ambil extend, ini extend, extend, bukannya duplicate. Kalau duplicate jadi screen 1 dengan screen 2 sebelah sini dia sama. Kalau duplicate dia sama. Saya tidak duplicate. Okey, sekarang kita balik pada PowerPoint ni. Okey, PowerPoint ni kita contoh kita guna Google Meet lah. Google Meet sekarang ni anggap belajar, dan kita guna dua screen. Lepas tu kalau yang itu saya dah buat satu tutorial lagi, kita gunakan handphone. Dan handphone kita masuk menggunakan account yang sama kan. Kita boleh tengok dekat handphone ni apa yang kita ajar tu, adakah murid nampak sama kan. Jadi kita tengok, oh betul, murid nampak apa yang kita ajar tu sama kan. Bila kita share screen lah, kita present now. Okay, so jadi rahsia dia terletak di sini. Ada file, oh sorry, home kan, home, insert, sub, slideshow. Okey, dekat slideshow ni ada satu, iaitu dia bagi menu di sini, dia panggil monitor ni. Kalau kita yang pakai dua screen dia akan nampak di sini. Primary ni monitor yang primary yang utama, yang nombor satu ni. Yang second monitor ni dia akan detect lah monitor brand apa, dia detect lah kan. Okey. So itu satu. Yang kedua di bawah tu dia ada lagi satu, use presenter view. Use presenter view apa guna? Itu saya nak ajar ni, apa guna use presenter view ni. Okey, so sekarang ni kita nak guna, kalau kita share macam ni, kalau kita ambil primary, maksudnya bila kita full screen kan, nampak saya full screen kan, dia tak pergi pada screen nombor 2. Dia hanya pada yang primary. Tapi kalau saya pilih second monitor, bila saya full screen kan dia, slide show, dia pergi pada yang nombor 2, skrin kedua. Saya tak nampak skrin kedua tu, terlindung kan. Okey. OBS saya pada skrin yang nombor 2. Jadi saya tak nampak dia skrin kat situ. Okey. So saya escape, dia pergi pada apa, skrin 2. Bila kita pilih skrin 2 lah. Okey, sekarang ni kita nak guna use presenter. Use presenter view, kita letak dia sebagai automatic, kemudian kita tick. Kita tick pada use presenter view, tengok apa jadi ya. Kita tengok apa jadi bila kita slide showkan dia. Okey, yang skrin pertama dia macam ni. Skrin kedua macam ni, nampak mouse saya kat sini. Pada skrin kedua, kalau kecil minta maaf, boleh besarkan sikit. Besarkan sikit. Dan saya menggunakan satu tu, saya nak tunjuk dua-dua skrin kan. Jadi skrin tu nampak kecil sikit lah. Okey, skrin pertama macam ni. So sama juga cara dia, bila kita tekan klik kat sini dia keluar. Kita klik dia keluar kan. Sama juga. Dan di sini dia ada kanta, boleh suluh kan, boleh suluh kanta ni kan, boleh suluh kanta ni. Nak besarkan macam tu, nampak. Okey, kita tutup kanta ni, dia kecil balik. Kita boleh ambil pen dan kita boleh tulis dekat sini kan? Dan dia keluar pada skrin yang kedua kan. Samalah.
Okey, dan kita yang ini boleh pilih slide macam ni. Slide mana kita nak ajar. Kita nak ambil slide ni. Okey. Kita pergi slide ni dan boleh juga guna button dekat bawah ni. Okey, dan yang sebelah sini slide yang akan datang next animation dia akan keluar macam ni. Kita klik animation, sorry, pen ni kena unactive balik baru dia keluar mouse, unactive balik pen dia. Okey. Okey, dia keluar macam tu. Baik, habis satu perkara. Kemudian apa guna ini? Ni apa guna ni? Dia kata black ini tak mau. Ini kita nak pilih screen black or white. Maksudnya masa kita tengah present tu, kita nak stop kejap. Kita blank kedua-dua dan kita sembang, kita terang. Kalau kita tak buat macam ni, nanti mata pelajar tadi terfokus pada screen. Itu kalau yang guna LCD dekat sekolah lah. Kan kita blankkan sekejap, jadi suruh dia fokus pada kita, jangan fokus pada apa yang kita tayangkan di LCD tu. Okey, so saya nak tunjukkan ni titik 3 ni. Okey, titik 3 ni bila kita klik titik 3 ni, kita cuba kita hidekan. Kita hidekan presenter view. Tengok apa berlaku. Pada skrin yang kedua masih lagi dalam bentuk slideshow, tapi skrin yang pertama balik pada asal. Sekarang kita berada di slide yang ke mana ni? Okey, kata kita berada di slide yang sini kan sebenarnya kan. Okey, jadi macam mana nak animation tu keluar? Kita kena bawa mouse ni pergi ke sebelah. Di bawah ni pun ada juga menu macam tadi. Di bawah ni ada menu macam tadi, menu pen, menu kantor kan. Kita kena ubah macam ni. Ada kan? Ha, okey. Ni menu kantor ni kita boleh besarkan. Kan, kita klik kanan, dia patah balik. Okey, ni menu pen ada. Ha, boleh tulis. Okey. Kemudian menu pen ni kita kena klik lagi sekali baru keluar ni. Kita klik lagi je keluar animation, klik lagi je keluar animation, klik lagi je keluar animation pada skrin yang kedua. Okey, cuba kita tengok pada skrin pertama. Kita bawa mouse ni pada skrin yang pertama. Skrin yang pertama cuba kita ambil draw. Okey, kalau tak ada draw ni carilah video mana macam mana nak masukkan draw ni kan. PowerPoint 2019 ke 2365 ke ataupun 2016. Okey, cuba kita tulis. Kita ambil satu, kita tulis. Buat bulat. Okey, tulisan tu je keluar pada skrin yang kedua. Cuba saya garis sini. Okey. Ya, dia keluar pada skrin yang pertama. Tata kalah ditakdirkan kita rasa nombor ni sebenarnya nombor ni salah ni. Nombor ni salah. Sepatutnya bukan 216, sepatutnya 215. Kita type 215, kita tekan enter, kita type 215, dia betulkan kat sini. Kita pergi ke sana, kita tekan lagi animasi yang je keluar 215. Jadi kita boleh betulkan, kata ejaan ni sepatutnya dah bukan 15, 16 kan, dah jadi 15. Kita betulkan ejaan di situ 5. Okey, kita boleh betulkan terus. Pergi sini kita buat animasi balik kan. Okey, jadi dia akan keluar nanti kalau kita tahu ejaan salah ke apa ke. Okey, kita tahu kita boleh betul tanpa kita stop slide show. Kita boleh betulkan slide kita ni. Okey, tu macam mana nak balik pada asal? Nak balik pada asal, pergi pada skrin yang kedua. Di bawah kita klik apa, bawah ni ada menu yang tadi saya kata tadi kan, ada titik 3 juga ni, titik 3 show balik presenter view. Okey, dia balik pada asal macam ni. Kalau kita hidekan dia, hide presenter view, dia menu macam ni. Okey, macam mana nak share pada Google Meet? Okey, saya try buka Google Meet. Jadi kita share skrin yang kedua lah, jangan share skrin yang pertama. Okey, bila kita pakai dua monitor, bila kita klik present now your entire screen, dia tanya nak share skrin satu ke skrin dua. Share skrin dua lah. Share skrin dua, share. Okey, sekarang ni saya pun tengah masuk guna Google Meet, nampak. Nampak tak? Apa yang saya share tu sebesar terbalik sini kan. Komputer saya hangat. Yang cikgu share tadi, jadi kita buka di sini. Kita ambil draw, kita conteng-conteng sini. Tulis saya kan. Dia keluar sini tak? Oh, sorry. Tu. Dia keluar dekat sini sama-sama. Sama. Jadi kita share yang screen 2 tadi kan. Bila kita share screen 2 tadi, pelajar boleh lihat pada Google Meet dia.
Okay, nampak tak kecil kan gambar saya kat kecil bawah. Okay, so kita share screen dua tadi, kita nampak. Jadi screen yang pertama pada PowerPoint yang asal tu, yang apa master dia kan yang asal ni kan, PowerPoint yang asal tu. Kita ubah sini, kalau kita silap ejaan ke kat sini kan, kita boleh betulkan. So jadi sebelum nak edit kan ni, kena pen ni kena unactive dulu, baru kita boleh betulkan tulisan ni. Okey, kita betulkan nombor ni pun dia tidak memberi kesan pada presenter, present apa yang kita present. Jadi kita pergi kat sini, kita klik lagi kan, jangan dia pergi slide yang berikutnya. Okey, dia pergi slide yang berikutnya. So itu saja untuk perkongsian kali ini. Saya stop present, pergi pada sini, klik kanan, klik kanan and show kan, klik kanan and show. Okey, kalau keep ni maksudnya apa yang kita conteng tu dia simpan. Apa yang kita conteng-conteng tadi pada slide itu dia simpan. Kalau discard ni dia balik pada asal, dia tak simpan. Maksudnya slide PowerPoint kita tu bersih lah, tak ada contengan. Jadi kalau nak simpan, kita simpan lah. Okey, so itu saja untuk perkongsian kali ini. Saya besarkan balik kamera saya. Okey. Jadi harap dapat membantulah guru-guru kalau nak guna PowerPoint lebih canggih sikit lah, lebih canggih sikit dalam Google Meet. Yang nampak kita tulis menggunakan yang ini, tool ini. Tool yang apa, pen draw ni, nak pilih warna apa kan. Kita boleh tulis sini, kita boleh buka pen, nampak cantik sikit lah. Tapi saya pakai mouse. Kalau yang pakai drawing pen template, tablet drawing pen ni kan, tablet pen ni canggih sikit lah. Pen macam ni canggih sikit lah. Siapa yang pakai touchscreen ke apa ke, tak kira lah, pakai iPad ke, pakai Surface ke, pakai Surface ke, lagi cantik lah tulisan dia. Saya pakai mouse saja ni, nak tunjuk saja. Okey, itu saja. Harap dapat membantu. Kalau rasa nak share, boleh share, saya benarkan. Jadi jumpa lagi dalam masa. Jangan lupa biasa like, subscribe video saya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.